sama Tifa. Fiansa. Oh, Muhammad Irfan ya? Iya. Nanti tak cari lagi berarti. Nanti satunya siapa namanya? Ridho. Jalan tol ini ada 3 titik rest area. Yang pertama di KM172 ini, kemudian yang kedua di KM87 dan di KM20. Pelaksanaan rapid antigen ini merupakan bantuan dari pemerintah sehingga tidak dipungut biaya. Saat ini yang sudah terdata oleh kami reaktif itu lebih kurang 27 orang. Kemudian setiap kita data yang kita temukan, kita tempatkan di ruang isolasi sementara yang sudah kita siapkan. Kemudian kita menghubungi dari dinas kesehatan untuk dievakuasi di tempat-tempat isolasi untuk keamanan yang terlibat COVID.